catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba bermain game Roblox lagi dan gue menemukan salah satu game yang direkomendasikan untuk gue. So, nama gamenya itu adalah SpongeBob SquarePants Simulator. Ya, game ini seperti apa gue juga nggak tahu sih, dan setelah gue lihat ya dari apa namanya, dari yang sukanya tuh yang like-nya tuh banyak dan pengunjungnya juga banyak. So, langsung aja kita tanpa berlama-lama lagi kita play. Kayak gimana gamenya gitu gue juga. Gue juga gak tahu, cowok. Ini gue lagi scroll Roblox gitu kan. Dan selamat datang di dalam game SpongeBob SquarePants Roblox. Pilih teman pertama Anda. Oke. Gue karakternya siapa, cowok? Kamu Patrick ya? Oh, SpongeBob Legendaris Patrick. Tap objek untuk mendapatkan dublons. Dublons itu apa ya? Balon ke dublons. Lah, gua kira gua pakai SpongeBob berjir. Oke, ini gua di sini ya. Ngapain? Oh. Gitu, guys. Terus buat apa dublons? Anjir, gua mau berjelajah di sini. Berjelajah di apa namanya? Dunia bikini bottom ya. Oke, okay, nice. Dublons buka klaim untuk mengumpulkan teman baru. Oke, okay. Tapi ini by the way tema apa namanya? Layarnya ramai juga ya. Astaga. Patrick, kau ini dihancurin sama Patrick ya? Aduh, Patrick ini lama, Patrick ini aja Patrick. Itu ngumpulin duit dublon tuh. Apa dah? Nah ini soalnya duit itu ada koin gua ada 400 ya. Hey Patrick, semangat Patrick. Si Patrick guys ya. Gue suka karakter Patrick guys. Oke, terus tunggangan bikini bottom bot. Peringkat. Itu gua ngapain cok? Capai coin stretch untuk street 3 untuk dibuka. Oke. Klaimnya yang mana? Klaim teman-teman yang melengkapi yang terbaik. What? Ini game gimana sih? Teman gue belum ada toko. Dublon. Gue disuruh klaim, yang mana klaim ya? Berat. Ini gua baru nih. Aku tidak tahu adik-adik. Ini orang benar. Teleportasi benda tunggangan sampai dalam buru-buru untuk membuka secret 3. Buru-buru. Empat untuk membuka apa maksudnya gimana sih? Coba gua hancur-hancurin ini dulu guys ya. Ini gua gak tahu itu apa di kanan. Oh itu kan duit gua coy. Ini harus sampai 3000 kah? Coba ya. Gua ada 1700 dan 1846 guys. Coba nih. Mana anjir? Cok, lihat gede-gede ya ininya. Mana? Patrick, semangat Patrick. Anjir, ini game gua harus ngapain ya? Selamatkan SpongeBob. Oh, ada misinya ternyata, guys. Ya anjir, lihat lagi tuh. Weh, tapir. Nyet dikit lagi tuh, nyet. Patrick, kita masih bisa Patrick. Sampai 3000 Patrick. Gua enggak tahu kalau udah 3000 ngapain ya. Beli untuk membuka kunci. Oh, kita harus grind. Ini grinding duit dulu, guys. Oh, I see. 3000 harganya, cok. Ya udahlah kita buka kunci. Terbuka ke dunia bikini bottom.
Kodak barang bundle super. Coba mau beli tunggangan berapa guys? Kita lihat ya. Pak mau beli tunggangan harganya berapa? Anjir mahal ya guys ya. 50.000 anjir. Mahal ternyata tunggangannya Pak, lu bener-bener ya. Udah kita jalan aja guys. Tolong selamat dapatkan morph SpongeBob. Hancurkan 2 peti kayu. Hancurkan 5 tumpukan dumbbell. Buka 2 karang bunga dasar atau emas. Oke, sambil jalan aja guys ya. Ini gua harus hancurin ini 5 guys. Bar, sambil grinding duit dulu. Duit gua habis 500, tinggal 500. Pakai buka kunci anjir. My guardian bot is spawning in 19 second, 90 second. Come on Patrick. Patrick, kamu kuat Patrick, kamu bisa Patrick. Itu ada raja ubur-ubur. Ini tuh yang pakai mahkota di kiri ada raja ubur-ubur, benjir lah. Tapi harus ngumpulin berapa ya, hancurin berapa ya, 4 ya. Gede Patrick. Itu lama Patrick. Aduh. My guardian bot is spawning in 60 second in button featherland. Hey Patrick. Satu lagi Patrick. Nice banget Patrick, selesai. Terus tadi ngapain lagi? Ada yang bebas SpongeBob. Claim. Hancurkan 2 peti kayu. Lah gua aja yang kagak tahu peti kayunya di mana ya? 30 detik. Coba ya. Kodak sekarang. Kodak sekarang apa nyir? Kodak sekarang. Kerang super gober. Gua dulu. Hah? Bayar kah? Kerang bunga. Apa ini buat nyari teman? Gimana sih, kagak paham gue sumpah. Ini aja buru-buru nih. Teman-teman super aneh baru. Coba ini game apalah. Hancurkan 25 peti di area 1. Hancurkan 20 tumpukan dablon. Kan tadi udah. Petinya mana masalahnya, gue aja gak tau coba petinya dimana. Bener ya game ya. Udah kita sambil jalan aja ke sini guys. Let's go. Kok oh, banyak di sini dablonnya ya? Oh ini peti nih. Ini peti, cok. Aduh, 700 buset. Gua harus klik di ini 700, cok. Mana pegal juga ya? 300 aja lah, main 700. Patrick, ayo Patrick, kita pasti bisa Patrick. Patrick semangat Patrick. Buset. Koin. Diamond guys, diamond guys ya. Ayo hancurin Patrick, aku ambilin diamondnya Patrick. So gue yang saat beli perahu itu harganya 2000 anjir. Gue dapet 17. Nice banget Patrick, terima kasih Patrick. Benda, apa ini, kerang bunga emas. Oke. Pengaturan, statistik pemain. Sabar ya, gue melihat tadi misi SpongeBob itu harus berapa ini sih. Harus berapa peti guys, 2 peti kayu. Peti kayu anjir, dapat buka 2 bunga karang, 2 karang bunga dasar atau emas. Wah, harus 12.000 cok, area sana cok. Oke. Ini kayaknya guys. Belum bisa guys ya. Belum bisa, gua harus aburin dulu. Constrict 3 untuk dibuka. Constrict 3 cara bukanya gimana? Woi, ya ini kah, yang ini kah? Cekain yang ini guys, yang lebih kecil kayaknya ya. Constrict 3 gimana bukannya, cok? Hah? Tolong, ini mah. Oh, ini misinya di sini, kita bisa di sini lihat ya. Ini Patrick ngajar sendiri atau gua harus mencet, guys? Ini enggak gua pencet loh sama sekali. Patrick tuh ngajarin doang, guys. Gua diem doang di sini. Oke lah, Patrick. Terima kasih Patrick ya.
Kacau Patrick, itu ada diamond. Patrick kesana, Patrick. Cepat Patrick. Patrick ngancurnya cuma 20 aja. Itu kan 2 peti kayu ya, bener yang itu guys ya, yang kecil ini. Ya Patrick nih. Wah ya gue diem dong. Dan ini cara buka ini gimana cok? Konstri 3 biar gue bisa naikin kekuatan si Patrick gitu loh. Plus 1 di server anda. Aduh sih, kaget gua. Area 1 ada 2. Banyak banget areanya coy. Look at that. Areanya sampai 25 cok. Constraint. Oh ini constraint di sini. Claim. Claim. Claims. Oh di tempat spawn tuh ada ini coy, ada claims. Ada codex sama mount shop ya. Patrick udah beres belum Michael? Klaim, mau bisa klaim dari sini ternyata. You got a reward, kerang bunga emas. Thank you so much. Gua dapat buka. Buat apa sih sini? Fred langka, teman gua kah? Kesibut konstruksi. Ini teman gua, Fred, bantu Fred. Oh teman gua 3 bro. Nah, begini kan lebih cepet ya. Lalu buka claim next. Oh ini selesai claim. Mulai tugas akhir. Hancurkan satu lisensi SpongeBob. Oh ini nih. Lisensi mengemudinya ya kita lihat. Life in pineapple under the sea. Tinggal di apa namanya, nanas di dalam laut gitu kan, di bawah laut. Employee of the month of 4374 apa itu, konsekutif apa ya, month ya. Employee of the month. Pekerja terbaik kah atau gimana maksudnya? Last scene looking for Gary. Best most loot player in all of bikin buat apa, nggak tahu lah, hancurin aja guys. Ayo guys, semangat guys. 10.000, 5.000 aja lama, ini 10.000 budi. Kau bisa bantu gak sih biar cepet gitu loh. 700 cuma aja gua diem doang, sama gua ikut apa nih, ikut pencet juga sama aja cok. Aduh bener ya. Oke kita buka terang baru aja guys, dapat siapa, siput konstruksi lagi cok. Kalau dua gini gimana, dua kah langsung? Oh iya ada dua guys, satu di sana satu di sini. Kayak gitu gamenya ya. Oke. Ini Constraint 3 gimana caranya cok, biar gue bisa upgrade teman-teman gue biar bisa ngancurnya lebih kuat gitu kayaknya mah guys ya. Oke nice tuh, 10.000 cepet ya kalau misalkan dari 4 orang tadi. Patrick sendiri kasihan guys, lama anjir, cuma 20 gitu. Ayo friend, ayo siput, ayo siput. Nice, thank you siput, thank you friend, thank you Patrick. Hancurkan buru-buru, mendapat sedikit rumit, dapatkan anda membantu saya keluar dari pemecatan ini. Oke, selesai. Terus ngapain? Aduh, bukan gua. Duit gua udah 15.000, cepet juga ya. Udah beres-beres ini guys. Nah di sini ada klaim, cuman klaimnya mana ya? Coba, pak, harganya berapa tadi pak? Pak lu ngejak-ngejak ribut ya, 50.000, duit gua jangan kagak cukup pak. Rock Patrick, bandel Buddhis aneh. Klaimnya di mana, cok? Serius gue mah. Di sini kah klaim? Di Rensel. What? Gue disuruh beli klaim dari ada notifnya, cok. Oh ini.
bisa beli emang. Buka kunci dan buat kita buka satu siput. Buka satu siput konstruksi yang baru guys ya. Bener. Harganya berapa sih? Murah gak sih? Harganya aja 12.000 mahal cok. Ini 3.000 pantesan aja. Temen gue jadi banyak ah. Dan 4 cok bisa cok. Cara lihat temen tuh gimana sih? Ini ya, morph. Ini kah temen? Oh iya ini temen. Ini 19. Ini udah 30. Udah paling gede ini. Ini kayaknya damage-nya ya guys ya. Tuh. Kekuatannya tuh. Ini kekuatannya si Patrick 19. Legendary si Patrick 19 ya. Kekuatannya 48, 30, 30. Oh gitu caranya bro. Cara mainnya kayak gitu. Oke lah. Kerang super goober. Belum bisa gue beli ya. Gila sih ini. Kangen banget gue nonton SpongeBob anjir. Aduh yang kayak gini udah gue tengin dong tuh. Wah hancur langsung coy. Tadi malah lama bro ya. Tapi di sini gue gak dapat diamond sih. Oke kita buka kunci area sini guys ya. Ini masa konstrit 3 tuh dimana cok? Coba liat teleport dulu. Kita mau liat konstrit 3. Apa ini kah yang gue buka area 2 atau area 3 gitu baru bisa. Setelah menjelasi rahasia. Kayaknya di area 3 guys. Oke boleh. 100.000 botak aja guys. Anjir rata gue deh. You get reward 100.000 anjir. Ya udah, hancurkan ini teman-teman. Ini. Ayo Fred, ayo Patrick, ayo siput, semangat semuanya ya. Tapi cepet sih, lihat duit gua namanya cepat guys. Tadi duit gua kan 1.000 ya, di pas mau masuk area 2 ini. Sekarang duit gua 3.000, cepet-cepet. Nggak kerasa cok, 4 orang guys ya. Oh tadi seorang, kasihan. Siapa di sini yang suka nonton duit gue langsung 10.000 coy. Buset ini game seru juga ya gamenya ya. Ternyata game-game Roblox itu banyak juga yang seru ya. Dan ya jadi nostalgia juga gue. Disini ada rumah SpongeBob tuh. Dan 100.000 untuk gue kesana ya. Udah bisa kebuka ini apa. Masih rahasia coy. Enggak ada siap. Konstrit 3 kayaknya ya ini konstrit itu ini guys. Apa sih? Tiba-tiba. Nah, ini konstrit 2, konstrit 3 kayaknya belah sini guys. Konstrit, tapi ini iya benar ini konstrit. Iya, ini konstrit 1, konstrit 2, konstrit 3. Nah, ini udah jelly area jelly field ya tuh. Jelly field tuh. Oh, itu caranya mainnya. Boleh lah kalau begitu mah guys ya. Ini apa lah? Ini apa cok? Gak kerang. Jalanan, oh itu kan jalanan kunci 2. Berarti ntar di sana jalanan kunci 3. Biar gue bisa upgrade sih. Tar dulu. Berapa harganya? Ah 3.000 kagak jadi bro. Gue lagi grinding duit bro. Hancurkan 60. Tumbukan double. Ini konstrit nggak bisa guys, belum bisa dibuka guys ya. Ya ini gue mau ini dulu lah, hancurin. Gue mau grinding duit dulu guys. Kita mencari duit dari harta karun ya. Ini menghancurkan harta karun. Kalau game masih cepet sih, santai aja guys. 5 menit kayaknya bisa 100.000. Untungnya kotaknya itu nggak rebutan sama orang lain ya. Kalau rebutan sama orang lain sih, wah ribet sih. Atau enggak duitnya bisa direbut diambil orang lain gitu kan. Selin sih tuh. Berarti 35.000 cok. Satu kotak namanya 10.000. 10 kotak aja udah 100.000 guys. Keren gak sih? Cepet gak sih? Oke ayo adik-adik teman-teman sekalian yuk semua. Hancurin kotak ini. Kita hancurkan seluruh kotak yang ada di bikini bottom.
cepet guys, gue tinggal diam aja, kita tinggal suruh buat kotak mana yang mau dihancurin, dihancurin sama teman-teman gue guys ya. Gue mau upgrade ini karena si kekuatannya cok, biar bisa lebih kuat gitu. Anda memiliki cukup double untuk membeli Golden Sea Weed Clam. Thank you infonya, tapi gue mau apa namanya, mau gue mau upgrade si teman-teman gue dulu ya. Morp sosial. Jeng emot ya guys ya. Bocil emot nih. Udah belum? Jangan yang kecil lah, kita hancurin yang besar-besar guys. Gue tinggal disuruh aja. Biarin aja gue menjalan-jalan. Ini 3000 coba, mahal juga ya. Kemungkinan dapatnya itu si ini guys, si siput ya, ada yang 36%, ada yang 38%, ada yang 36%, dan si feed 17% coba. Yang paling kecil kemungkinan dapatnya itu si SpongeBob, dan SpongeBob si Peter masih sedikit tuh, 3% doang anjir. Bener nih. Bantuin bro. Ambilin. Oke, okay, thank you. Duh, duit gue udah 99.000, cok. Belum aja 5 menit. Gila ini game ya. Semakin sini semakin gampang gue untuk cari duitnya, guys. Oke, okay, 100.000. Yuk kita ke area sana. Let's go. Teman-teman, waduh dibantuin juga yang gue, cok. Jangan bilang yang gue dicuri juga nih. Oke, okay, thank you so much. 109.000. Di awal gue susah banget nyari duit ya. Oke, okay. Kita ke area 3. Let's go. Tidak. Nah, yang curian dan lo yang gue kok jadi siputnya jadi gini. Oh, itu kan bener bisa di upgrade ya, serangan otomatis. Ini serangan otomatis. Kalau hijau, kalau hijau harusnya nyala gak sih? Aduh, gak tahu lagi gua. Ini hijau nyala atau merah yang nyala, guys? Ayo teman-teman, kalian masih bisa. Gue tinggal diem doang ya di sini. Laboratorium roket Mas Patrick. Kita lihat ya, apakah kalau minyak habis akan nyerang otomatis atau enggak guys? Ini hijau ya. Rahasia cumi-cumi. Baru itu rahasia cumi-cumi. Jadi tulisnya nggak diambil-ambilin lo. Main cowok 39 diamond anjir. Iya, duit gua berapa nih? Namanya berapa nih dari robot plankton? Duit gua namanya berapa nih? Lumayan cowok. Oh, gua tinggal deketin doang, ntar dihancurin ya. Membutuhkan lebih banyak ruby, potongan mesin waktu. Tidak ada apa-apa di sini guys ya. Gue kira ada Easter egg gitu atau apa gitu. Gak ada guys. Benar, benar. Oke, ini harus butuh 1700 power in power apa ini? Gue dapetin powernya gimana ya? Diperlukan untuk menantang penjaga gerbang. Plankton penjaga gerbang guys. Gue dapat 2.
sebuah kesempatan. Patrick ya. Gak bingung Patrick itu buat apa Patrick? Oh, ada emas ya. Magnet cok. Magnet atau magnet? Bisa double jump ya. Dan tadi gue lihat magnet juga di sebelah sana guys. Mana belum hancur juga. Ada ini. Gue kan 16 ras ya. Baru 3 ya. Gue gak tau lagi sisanya di mana. Dua robot plankton bisa dapetin 100.000 cuy ya. Nah, ini cara gak... Total body power diperlukan untuk mengalahkan guardian. Body power. Ntar dulu, gua ngumpulin body power gimana caranya, cok? Tunggangan. Botol stadur sebesar. Oh ini cok. Tidak ada morph yang dilengkapi. Anda memerlukan morph yang dilengkapi untuk menggunakan Stardust. Oke. Okay. Gua berarti di sini cuma nunggu-nunggu doang ya. Ya udahlah, gua sambil jalan-jalan mencari ini guys. Nah ini nih. Batu berubur. Buat tuh skip good. Ini guys. Sebentar poin. Jalan-jalan bisa sini gak? Gak bisa guys ya. Jalangi sama penghalang goib seperti biasa. Dapatkan morphs. Oke, ada 6. 7. Oh ini. Kekuatan plus 5 kekuatan teman. Oh. Ayo teman-teman. Kita pasti bisa. Kita udah nambah kekuatan 5 nih. Aja lama ya, udah kita jalan-jalan dulu. Teng teng teng. Ada 7, 8, 9. Oh di sini guys. 10. Ada magnet juga guys, ambil-ambilin aja semua. Oh ini ada lagi. Oke, nambah lagi kekuatan temen nih guys. Let's go. Kita kembali ke sini. Muncul ya langsung ini ya. Tinggal ada loh. Satu lagi bro. Sebelah mana bro? Satu lagi bro. Satu lagi di materi gue liat magnet dari sini deh. Gak ada guys. Iya bener. Hey, lu lihat ini enggak? Anjir. Lu ya, gue takutnya ada belakang-belakang sini gitu. Dan itu udah selesai ya harusnya si teman-teman gue tuh. Dan sekarang kekuatannya jadi 140%. Lah. Dari belakang gue ternyata. Satu lagi di mana, cok? Wih, kaget gua. Tiba-tiba dia nyerang lor kamu. Kenapa skinnya berubah? Tiba-tiba dia nyerang ini, cok. Kaget gua, serius. Beruna. Skinnya beruna. Di sini, bro. Terus mau hancurin, ya udahlah kita selesain misi The Hunt dulu ya. Kita harus hancurin 25 peti di area 1. Coba hancurin yang 100 sih udah langsung set 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 hancur langsung guys.
Buset, yang ini bro, yang ini bro. Teman-teman yang ini, nah 5000 guys. Hancurkan 60 tumpukan. Hah? Ada yang mana misinya? Dahan ya? Salah lagi sama jenis. Tapi sih by the way ini masih lama. Terus mau udah dahan. Ini kan skip ke dulu nyari satu lagi gitu ya. Ah iya boleh. Daripada satu lagi aja nih, tanggung. Let's go. Kita cari yang tadi hilang gak ya? Duitnya yang tadi hilang gak ya? Lanjut lagi cara hasil cumi-cumi apa ini? Plus 5 rubi yang diperoleh 2%. Oke, thank you so much. Anda mengumpulkan semua rahasia yang diperlukan. Temukan area rahasia untuk mengklaim hadiah Anda. Skip good. Hadiahnya apa? Rahasia dibuka. Lihatlah di belakang air terjun di Con Street. Oke, okay, thank you, skip good. Ada air terjun, ada rahasia di sini, coy. Lepaskan manusia gua SpongeBob. Foto status besar. Anda telah mengklaim hadiah rahasia Anda. Anda mendapatkan Caveman SpongeBob Morph. Itu banget. Oke, okay, gue dapat apa nih? Alis besar. Gak bisa guys. Nah ini buat apa ini? Katanya suruh melepasin ini SpongeBob. Gak tau juga SpongeBob. Itu dong hadiahnya. Anjir kata gue nih. Itu lagi ngancurin apa dah teman-teman gue. Weh. Thank you. Wih, 1000 lagi codot gua, cok. Semakin kuat saja. Ini enggak bisa digunakan awards bayar Robux, guys, ya. Berarti duitnya di sini kita bisa buat gacha-gacha, guys, biar dapat si karakter baru dan karakter bagus dan kekuatan yang gede gitu. Oh, gitu. Oke lah kita gacha guys ya. Mana tadi SpongeBob nih? Nah ini. Harganya 3000 ya. Ya udahlah bukan dulu sekali guys. Please. Teman baru cowok. Pet. Apa ada sih Sandy? Sandy ya. Oke Sandy kekuatannya. Waduh 60. Patrick mohon maaf ya. Gue ganti dulu dengan Sandy. Sepertinya 186. Oh sampai 1700 kekuatannya. Mantap. Harganya 46.000, 45.000 aja, yang ini 3.000, udah ini aja dulu guys. Please, please, please. Dev. Oh, kita lihat Dev guys. Dev 48. Sorry banget kerang ya. Gue harus ganti Dev, biar kuat. Cari lagi guys. Skipping. Gue malah dapet 2 aja. Please, skipping. Kerang, bejir, yaudah. Kita yang ini ya, kita coba ya. Bulu laut. Buat apa bulu laut, anjir? Bulu laut 72, cok. Cok, bulu laut 72, cok. Are you kidding me? Bulu laut dong 72, coba hancurin ini dah. Hancur cepet, coy. Ini dulu dikit lagi. Nah, hari kasih mantep. Gacanya gitu ya. Oke 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 oke. Si Patrick udah selesai guys ya. Udah beres. Ini siapa ini? Yang siapa ini? Eh teman-teman siapa tiba-tiba ada di sini, cok? Teman-teman gue main ini cuma tadi bukan punya gue. Ini harganya 3000 guys. Kita yang 45.000 guys ya. Kita agak naik dikit. Gak dikit sih. Jauh anjir. Ini cok. Oke hancurin dulu lah. Tanggung cok, udah dikit lagi. Ini cepet ya. Bulu laut, buset, kekuatannya sampai 72 cok. Thank you, kita gacha lagi guys. Let's go. Baru. Ah, bulu laut lagi cok. Baru bulu laut. Semuanya bulu laut.
Allahu Akbar, bulu laut semua. Tapi ya udah sih, enak sih. Gue bisa ganti yang step yang bulu laut. Ini yang bulu laut. Ini yang bulu laut. Nah, gratis kan? Udah semua bulu laut ya. Wah, sekali hancurin coy, buset bulu laut. Gue habis, gue harus kirain dulu guys. Udah aku nyusul. Nyusul kemana bro? Lihat bulu laut semua mah, cepet guys ya. Coba gue mau ke si ini guys, si robot. Dan gue record 35 menit ya. Gak kerasa sumpah main game Roblox, gak kerasa sih. Sini bulu laut, kita serang yang di sini. Langsung hancur cok. Langsung dilewati langsung hancur. Buset lah, main dulu aja deh. Di sini mah udah nggak ada apa-apaan sih. Di sini bulu laut, lanjut yang ini bulu laut. 24.000, tapi masih lama sih bulu laut kalau nyerangin segini guys. Oke, misi Han beres nggak, nyari yang beres nih. Oke, bener ya. Lagi-lagi status besar gua belum punya morphnya guys. Morphnya yang mana ya? Cepat guys, lihat 24.000 tadi cok, sekarang udah 8.000 aja guys. Bener ya, bulu laut ya, OP sih bulu laut anjir. Gua nggak nyesel punya bulu laut guys, tapi gua mau yang kepiting. Ada kepiting situan keren, gua mau kayaknya. Kekuatannya berapa gitu, bulu laut aja 72, apa jangan-jangan situan keren kekuatannya 100 ya. Itu gue harus grinding terus gacha dapetin apa namanya, dapetin teman-teman yang damage-nya gede sampai 1700 di totalinya guys. Ya gitu kayaknya. Tapi kalau misalkan ini gue bisa nambah temen sih, damage gue udah lebih dari 300. Hancurin yang di sini. Yang di sini jadi terasa kamu. Ini diamond atau ruby gue 1705 buat apa ya? 10.000 ruby, 50.000 ruby. Cuman buat beli ini doang kah? Beli apa namanya? Beli tunggangan doang atau mobil doang kah rubinya? Ada yang kagak ada buat yang lain gitu? Beli apa gitu kan, kekuatan beli apa gitu deh. Ya udahlah, kita pulang dulu guys, kita cari dulu lihat langsung copret pret pret hancur langsung cok. Gila sih. Oh ini nih ruby ruby cipi cipi capa capa ruby ruby. Waduh, ntar diambil orang ya. Udahlah, kita sini lagi guys. Coba kita lihat dia yang pertama ya, dan di tempat gacha sana tuh yang jauh tuh. Contoh sambil jalan doang langsung hancur. Mana aja di sini. Ini di sini udah bukan tandingan gua guys. The Hound. Ini di mana ya? Gua sekarang gratis ya sih. Kerang sel emas. Waduh, harganya 150.000. Gue beli langsung duit gue habis cok. Kerang rumput laut gue dapat 3 ya di sini. Kerang rumput laut emas, kerang shell, cobain gak sih? Ini dulu guys, yang paling mahal dulu guys, coba terus. Oke, coba yang ini ya. Oke, okay, thank you. Gua mau lihat damage-nya berapa. 150.000 OP sih. Yo, ini enggak sih? Tuh. Oh. Biar variasi gua ganti sama ini, guys. Damage-nya sama sih. 400
32, bro. Bayangin, ada 4 yang kayak gini, yang ini nih. Berapa, cok? 1200 lebih. Coba ini. Ini udah. Buset, coba gua mau ke si yang paling kuat lagi ya. Gua bisa nukerin ini jadi duit gak sih? Rugi gua kebanyakan nih. Iya, nggak bisa ya ruby gue jadi duit ya. Oh, di sini ini yang di sini sama yang di sana sama, guys. Biar lebih cepat aja kayaknya, biar nggak usah bolak-balik gitu. Coy, lihat 1000 damage, apa ininya 1000 lagi, gue bisa buka yang di sebelah sana, guys. Masalah duit gue habis, cok. Bisa nggak rubinya dituker jadi duit gitu loh? Kayaknya nggak bisa, guys ya. Aduh, ini game seru juga sih. Ntar gue main lagi ya. Gila, bro. Dikit lagi sih. Ntar ya, gue cari duit. Dikit lagi, guys. Dikit lagi, 150. Terakhir gue beli itu dah. Yang 150 ya. Semoga aja dapat hewan yang baru. Ya, hewan yang ini juga gak apa-apa, tapi kan damage-nya juga kuat. Tapi semoga aja dapat yang baru biar bervariasi gitu. Oke, bisa, let's go. Kita beli. Beli kerang shell emas. Buka satu. Sandy langka, bro. Lihat damage-nya berapa ya? 500. Waduh, Sandy emas, cok. Woi, mantap gak sih? Hancurin. Wah, cepat sekarang. Itu damage ini 1200, cok. Sebenarnya bisa aja. Selesain ya. Sekali lagi dah, guys. Sumpah ketagihan dengan game ini. Ini kita tinggal diem-diem. Oh, enaknya itu udah area 3 gitu kan ya, buka serangan otomatis. Jadi gua enggak usah mencet-mencet lagi. Gua deketin doang. Terus gua apa namanya? Jadi entar nyerang sendiri gitu kan ya. Duitnya ngumpul, beli yang mahal. Damage-nya lebih gede, lebih cepat, tuh enak. Kita tinggal diem-diem doang, bisa beli lagi, cok. Buka lagi, guys, ya. Legendary pasir kasut. Oke, terima kasih. Sekarang 7700. Bisa langsung hancurin itu, guys. Sebenarnya pertarungan boss plankton tentang guardian. Lagi sebelumnya untuk mencukur penjaga. Oke, sini. Mana teman-teman gua itu? Waduh, darahnya look at that, 360.000, bro. Anjir, sumpah kekuatan tim gua berapa tadi ya? Saya lihat di sini sih, sahabat-sahabat gua 1744. Ini anjir, gua nggak nyangka, cok. Si Sandy emas 534, coy. 3 menit gak sih? 3 menit. 3 menit beres gak ya? Biasanya gua gak bisa bantu masalahnya, cok. Gua mau bantu pun sama aja gitu. Udah gua pencet-pencet gitu, sama aja. Gua juga sih cuma ngarahin doang biar teman-teman gua yang ngancurin gitu. Gua bisa bantu. Mohon maaf ya. Dan kan gua bisa beli senjata, gua ikutan nyerang gitu kan ya, enak ya. Lebih cepet, maksudnya 2 menit. Waktunya dikit. Waduh, tapi harusnya bisa sih, soalnya kan udah di ini ya sama gamenya ya. 1700 kekuatannya pasti bisa sih 2 menit. Nah, kalau nggak bisa gue grinding lagi, cok, duitnya di situ ya. Di sini tempat grinding duit nih, enak nih. Sekali ngancurin robot bisa sampai 150 ribu. Dan 150 ribu gue beliin di sini, buat beli kerang. Kekuatan gue nambah lagi. Enak. Oke, setengah lagi, guys. Gerbang dijaga. Bodoh, apakah Anda pikir Anda dapat dengan mudah membeli jalan ke ladang ubur-ubur? Tidak ada yang bisa melewatinya tanpa terlebih dahulu mengalahkan guardbot 3000 saya. Plankton, coy. Oke, kita gini. 170.000 darahnya, guys. Cepet, 108. Sekali ngancurin 2000 ya.
Ya iya kan kuotanya aja 1.700, Ji. Aduh, 90.000. Darahnya 85.000 lagi, tapi waktunya 40 detik lagi, cok. Let's go, cepat teman-teman. Gua bisa bantu lagi ya. Gua cuma bisa bantu doa. Come on, 33 detik lagi. Dan darahnya 50.000 lagi. Ayo, come on, teman-teman. Sekali yang curin sih 2.000. Ya, 1.700. Bisa lah ini malah, guys, ya. Bisa tuh, bisa ini dikit lagi nih. 20.000 lagi, cok. Bisa. Please, bisa. 10. 9, 8, 7, 6. Bisa, bro. Bisa. 5 detik lagi terakhir, coy. Anda telah membuka perdagangan. Jadi udahlah, mungkin sampai sini aja dulu untuk game. Apa tadi nama game, coy, ya? SpongeBob SquarePants. Apa, cok? Bener, gue lupa. Nama gamenya apa ya? Bentar. Lo ada namanya gak sih di sini, coy? Ya itulah pokoknya, guys, ya. SpongeBob SquarePants simulator gitu, kalau misalnya apa ya, ini ngancurin kayak gini aja langsung hancur begitu aja. 6M, what the fuck are you doing, my friend? 6M, wah gila sih ini masih. Ya udah, gue temen-temen aja untuk game SpongeBob SquarePants, ya, simulator. Anggap aja ini game SpongeBob SquarePants simulator. Dan di next gua akan coba masuk ke sana ya, dan gua harus ngumpulin duit 6M jir, mahal juga ya, karena masih banyak tempat yang bisa gua explore ya. Masih jeli, ada jellyfish downtown, king forest gitu ya, lagoon, bottom feeder land, sama vacation world. Ada 25 area dan gua baru buka 4 area ya. Udah masih ada 21 area lagi. Apa yang muncul lagi, cok? Udah selesai gua nyocur itu. Udah, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai hari ini. Mau nyoba nyerang dia dengan yang ini cuma 72, cok. Susah, bro, serius, bro. Gua bantu, mau nggak? Gak usah lah, gak usah ya teman-teman, balik. Gak usah, biar dia usah sendiri gitu loh, eh. Udah, biar aja teman-teman. Yaudah, gua udah selesai dengan bos itu. Yaudah, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai hari. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching this video, Sanjay Explain. Sampai jumpa di next video. Dadah.